Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak MDTA, pada pagi hari ini kita kembali menghafal surat Al-Haqqo ataupun hari kiamat. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita hafal dengan baik dan dengan terjemahan dan hafalannya. Ikut Bapak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqo hari kiamat, mal-Haqqo taukah apakah hari kiamat itu, wa ma'adaruka mal-Haqqo, dan taukah kamu apakah hari kiamat itu, kajabat kamu dua'alun bil-Qur'an. Kaum Samud dan Ad telah menustakan hari kiamat. Amma Samud bauliku bitogia. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat cerah. Wama adum pauliku birihin sorsorin atian. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Sakurha alaihim sabalayalin wa sama niyata ayyamin usuman fatarul kawma fiha tur'akan naum majadu nahlin uwiyan. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari. Terus menerus, maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong rapuh. Fahartaro lahum mimbakia, maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالأوتياء كمدياً داتاً فرعون لن أرن yang sebelumnya لن penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. فأسوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابئة. Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Inna lamma tughal ma'u hamalnakum fizzariyah. Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal. Inna ja'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha ujunuwaya, agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Fa'ijanu fi'ofis suri nafkotun wahidang, maka apabila sangka kala ditiup sekali tiupan. Fahumilatil ardu wal jibalu padukatan rakatan wahida, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Fayawma idin waqatil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah
hari kiamat. Wansakoti samau pahia yauma ijin wahia dan terbelala langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. والملك على أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية لن برى ملائكة برآل ليبير باقاي بنجور رانيل ودهريت دلافا ملائكة من جنجم أرش سنغ ساناتها النوريا تشكفر مريكا يومئذ تقردون لا تبقى منكم أوفيا فدهريت كاموا لي ربكا كفادة أنو إلى آلاء سيسوات بون ذلك مو ينترسمبوني bagi Allah. Pamaman utia kita bahu biamini payakulu aum kuru kita biang. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Ini jonan Tuhan ni mulakin hisab yang sungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Bahwa fi satirru dia, maka orang itu berada di dalam kehidupan yang diridhoi fi jannatin alia, dalam surga yang tinggi. Kutubuha dania wa buahnya dekat. Kulu wasrobu waniam mima aslam cumpil ayamil oliang. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan nikmat, karena amat, karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Wama man utia kitabahu bisimali bayakulu ya laytani lam uta kitab yang. Dan ada pun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, dan ada pun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adari maisabiyang, sungguh aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya laitaha kanatil kodiyang, wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ma'akna anni malia, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Harakah anni sultun yang kekuasaanku telah hilang dariku. Ujubagullu Allah berfirman, tangkap dia, lalu belenggu tangannya ke bekelernya. Summal jahima sollu, kemudian masukkanlah ia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
ثم في سلسلة درؤها 70 ذراعا فاسلكوا كمديا بري الذي يا لغن رنت يان بانجان 70 حتى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya. Wala tu'amun illa min ghislin. Dan dia tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. La yakuluhu illa al-hoti'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Fala uqsimu bima tubasirun. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. Wa ma la tubasirun. Dan demi apa yang tidak kamu lihat. Innahu laqawlu rasulin karim. Sungguhnya dia Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqawli sa'ir qalilan ma tu'minun. Dan ia Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan bukan pula perkataan tukang tenung sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Tanzilum min rabbil alamin. Ya Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Walau taqawwala alaina baqdul aqawil. Dan sekiranya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, la ahusna minhu bil yamin. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Tumala kotokna minhul watin. Kemudian kami potong pembulu jantungnya. Fama minkum min ahadin an uhajijin. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Wa innahu la tazkiratul lil muttaqin. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa inna lanaklamu anna minkum mukazzibin. Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang-orang yang mendustakan. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Wa innahu lahaqqul yakin. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Shadaqallahul Azim.